Hadirin wal hadirat yang saya cintai, ada sebuah firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ayat tersebut Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar supaya kita semua menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Nah, ini penting sekali untuk perhatian bagi setiap muslim yang beriman. Sebab kenapa? Ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan berikut ini saya mau coba memberikan 5 cara untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Yang pertama adalah membekali keluarga dengan ilmu. Karena dengan ilmu bisa membedakan kebaikan yang mengantarkan kita ke dalam surga dan keburukan mengantarkan kita ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah didik mereka dengan pribadi yang beradab. Insyaallah dengan adab terciptalah kerukunan antar manusia. Karena dengan adab akan terjalin saling menghargai dan saling memuliakan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah ajak keluarga melakukan ketaatan. Upaya dalam rangka melindungi diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah meningkatkan iman dan takwa. Yaitu senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian yang keempat adalah larang keluargamu melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, selain ilmu, adab, dan perintah melakukan ketaatan, upaya melindungi diri dan membentengi diri dari api neraka, hendaklah melakukan pola hidup menjaga kebaikan dan menjauhkan diri dari berbagai macam larangan. Seperti narkoba, minuman keras, perzinahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bimbing keluarga untuk selalu ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Nah, dengan beriman kepada Allah dan berzikir kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat seseorang dan memuliakannya. InsyaAllah, amin. Nah, kira-kira demikian 5 tips atau cara untuk melindungi diri dan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Nah, hadirin, berikut ini saya mau coba hadirkan sebuah lagu yang patut untuk kita renungkan dan bagus untuk kita dengarkan. Sebuah lagu judulnya Jagalah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari panasnya bara api neraka. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari panasnya bara api neraka. Begitulah Allah mengingatkan di dalam kitab suci Al-Quran agar umatnya berhati-hati menjalani kehidupan. Karena di kiri dan kanan banyak jurang yang menyesatkan. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari panasnya bara api neraka. Meninggalkan
hanya kepada Allah kita bersujud dan berserah.